Dibuang ke tempat sampah yang mana, terus kalau kita makanan ke tempat sampah yang mana. Kita juga udah bikin lubang biopori, terus kita juga udah melakukan composting. Setiap hari Jumat kita juga melakukan bazar barang-barang bekas yang udah dikumpulin beberapa hari sebelumnya dari para siswa. Kemudian dana hasil bazar tersebut kita gunakan untuk program. Kita juga udah melakukan pameran kreasi daur ulang yang dikumpulkan dari para siswa. Saya dulu pernah ke Singapura, dan saya juga jadi tahu perbedaan di sana dan di sini itu bagaimana. Jadi jelas berbeda. Di sana itu kalau membuang sampah sembarangan itu dikenal denda. Jadi peraturannya seperti kalau tempat sampah itu tidak suka dicari ya, jadi di mana-mana pasti ada tempat sampah. Kalau di sekolahnya sendiri di sana untuk kita bawa makanan sama minum dari rumah itu ada tempat tersendiri untuk meletakkannya, jadinya kelasnya tuh nggak kotor. Terus juga di sana juga ada pemilahan sampah. Menurut saya Eco School itu adalah sekolah yang lingkungan pastinya, terus yang bersih, murid-muridnya juga tidak ada yang buang sampah sembarangan, terus bisa memilah sampah sendiri.